Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam PKP pada semua. Hari ini 24 hari bulan Mei, bulan 5, 24 bulan 5. Dan kalau ikutkan 25 hari bulan 5, kalau ikut announcement dari government dulu, PKP akan dilaksanakan lah dekat kita punya negara, seluruh negara. Dan SOP dia pun dia adalah, tulis SOP dia tak adalah beza sangat pun kan, sikit-sikit je beza dia. Ni aku nak ke mana? Aku nak exit ke tak payah ni? Aku tengah main game sebenarnya ni sambil. So, kali ikutkan 24 hari bulan, hari ini Kuantan berada dalam fasa PKPD yang mana banyak macam SOP-SOP yang government dah buat diketatkan lagi. Contohnya macam satu kereta, satu orang saja, satu family hanya satu orang sahaja yang boleh keluar untuk pergi beli barang atau pergi beli ubat ke. Dia ibarat macam ada bau-bau PKP 1 dulu, PKP 1.0. So dia ibarat combine lah, 1.0 campur 2.0 punya PKP. Ada sektor yang ketat, ada sektor yang tak ketat. So macam kedai tu, dia tengok atas kedai lah, ada essential needs boleh buka. Tapi limit dia sampai pukul 8 lah. Dan macam hari ni pun dekat taman aku ni, KKM punya kereta lah, kejap-kejap dia lalu bagi macam ni lah, bagi peringatan supaya jangan keluar, duduk rumah. Kalau nak keluar pun radius 10 km dari kediaman sahaja. So itu kata dia lebih kurang macam PKP 1, ada campur PKP 2 sikit-sikit lah. Sebab kedai aku rasa banyak sektor perniagaan yang boleh buka. Sebab dulu essential needs mungkin kita cakap makanan, ubat, itu je kan. Sekarang ni macam servis telco, banyak lagi lah, ada beberapa lagi dibenarkan untuk beroperasi. Tapi macam jaja, tempat menjaja tepi jalan, lepas tu food truck tak boleh buka lah. Ini sepanjang PKPP Kuantan. So kalau korang tengok aku dekat, aku punya rig lah, okay? Aku tengah main game ni. Sebenarnya aku main Euro Truck Simulator, tengah pulun-pulun ini. Oh, ini roundabout. Aku tengah pulun event Cruising Iberia. Oh, dah makan jalan. Nampak, tengah bawa kan. Kita sekarang ni dalam DLC Iberia. Kita ada, tak silap, 20 trip yang kena habis. 20 trip yang lebih daripada 200 km. So ini trip yang ke-8 aku lah. Okay, bukan kata hari ni aku main 8 trip, tapi ini adalah trip ke-8 aku. Tempat ni nice eh. Kalau tengok dekat skrin lagi satu tu, aku tengah tengok anime sambil-sambil. Itu cerita Moriarty tu, Moriarty. Shock juga cerita dia. Dia cerita pasal Sherlock Holmes punya musuh. Hujan. Oh. Macam mana boleh hujan kat ni? Kalau tengok dekat sebelah aku ni, ini adalah aku punya SIM dashboard. Okay, untuk SIM dashboard ni sebenarnya ada berita best sikit lah. SIM dashboard sekarang dia dah support promote punya map. Sebelum ni dia tak support map promote. So kalau aku main promote punya map, aku boleh pakai GPS dekat SIM dashboard ni lah. Okay. So tadi sebenarnya aku ada record juga gameplay ni, ada 2 trip aku record. So mungkin yang tu akan masuk dalam, akan masuk dalam aku punya YouTube lah, insyaAllah. Aku pun dalam game ni dah sampai dah location aku. So bye bye.